Informasi lain di Kompas Malam, Saudara. Longboat yang mengangkut 18 orang tenggelam di perairan Kaimana, Papua Barat. Longboat ini berangkat dari Kaimana pada Kamis malam dan direncanakan tiba di kampung Esenia, distrik Buruai pada Jumat dini hari. Namun dalam perjalanan, longboat dilaporkan tenggelam di perairan antara Pulau Mandais dengan Muara Buruai pada Jumat sore. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan dibantu nelayan setempat. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 17 korban longboat yang tenggelam di perairan antara Pulau Mandais dengan Muara Buruai. Sebanyak 12 korban dalam kondisi selamat, sementara 5 lainnya meninggal dunia. Korban selamat telah dipulangkan ke keluarga masing-masing, sementara jenazah 5 korban meninggal dibawa ke RSUD Kaimana. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian satu lagi korban longboat tenggelam besok. Korban hilang diketahui seorang anak kecil. Korban selamat itu 12 orang dan berhasil dievakuasi, saat ini sudah kembali ke rumahnya, dan korban yang meninggal dunia diinformasikan 5 orang dan sudah diantarkan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan sudah diserah terimakan ke pihak rumah sakit, dan informasi terbaru sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sesuai data, 18 orang yang hilang, sehingga satu orang masih diinformasikan hilang. Dan sesuai data yang kami dapat, yang dinyatakan hilang itu satu orang, seorang anak-anak.